Pemirsa, guna mengantisipasi tindak kejahatan jalanan di Kota Palembang, polisi menggelar razia preman yang kerap memeras masyarakat. Polisi juga merazia minuman keras. Tiga orang preman yang diduga seringkali memeras masyarakat Kota Palembang ini menolak saat akan diamankan polisi. Tarik-menarik dengan petugas tidak terhindarkan. Dari razia ini polisi mengamankan lima orang yang diduga preman ke Polres Kota Palembang. Dua di antaranya tidak memiliki surat tanda penduduk. Selain merazia preman, polisi juga merazia sejumlah warung minuman tuak. Dari razia miras ini polisi mengamankan sejumlah minuman keras jenis tuak yang beredar di wilayah Kalidoni Palembang melalui warung-warung tuak tempat para preman berkumpul. Kata-kata kurang.